Tapi aja aktif, nice. Oke, ulti, slip. Nah ini deh, Ezigo. Boom. Ezigo Sasangea. What's up, manku? Kembali lagi dengan saya Irwan di channel Bang Gondros lagi, saudaraku. Mantap sekali. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat, guys. Wah, lama aku udah bikin konten ya. Sekarang nih ada raid baru, guys ya. Updatean terbaru, raid boss baru di Black Clover Mobile, guys ya. Di mana Black Boss ini ada boss ular kadut. Nah, dianya seperti biasa, guys ya. Ular kadut ini hadiahnya adalah buat SP, guys ya. Jadi wajib banget kalian nyelesain ini, guys ya. Oke, di sini saya bukan bahas masalah hadiahnya, kita bahas di sini cara one hit solo, bukan headsman solo Asta di boss pass keduanya, guys ya. Di pass keduanya, pass satunya kita pakai tim Julius, tim gini, guys ya. Oke, tim pertamanya kita pakai Julius, Rades, Mars nama Lotus, combo the best forever ya. Rades ini bisa jadi opsi, guys ya. Rades terserah kalian mau pakai Noelle bisa, mau pakai Noelle Sims, apa Noelle Helun juga bisa, terserah. Jelas intinya tiga ini, guys. Satu, dua, tiga. Dan di pas kedua kita pakai si Asta solo, guys. Mana Asta ini bakalan mantap sekali, dan kita autoin aja, saudaraku. Ada cerita, langsung gaskan aja. Ntar habis ini kita lihatan ya. Habis selesai bosnya, saya bakal liatin set gearnya dan gimana gear tim ini, guys ya. Oke, kita langsung let's do it auto, guys. Acrit auto, guys. Dang kelar. Gitu, guys. Oke. Nih, ini sih auto turu sih, guys. Kalau bos ini mah apa tuh, kalau udah tim kayak gini mah auto turu, guys. Karena bisa ngapa-ngapain sih, gampang banget sumpah. Kalau build-nya bagus ya, build-nya bagus, komposisi timnya mantap, auto easy peasy turu, guys ya. Gas lagi dang. Rip. Emang untuk PvE mainnya combo Lotus Mars ini memang the best sih. Nge-reduce speed musuh tuh, terbang nge-reduce boss itu pasti mantap banget. Ditambah lagi Julius yang ada SP-nya, di mana dia bisa nge-reduce, ngambil mobility secara instan. Mantap sekali. Jadi kalian enak punya Julius tanpa SP. Why? Gitu. Why? Gak apa-apa, santui. Nah, ini gak apa-apa, guys. Gak ada sakitnya. Tuh, lihat debuff-nya, guys. Debuff-nya dalam segala. Gijibun debuff-nya. Gejibun debuffnya, dang. Boom, oke. Di pas kedua, di sini pas kedua solo Asta, guys ya. Jadi kalian punya Asta nusa tangguh, guys. Asta itu al counter semua, anu guys, konten di BCM ini, guys. Jadi mantap banget Asta ini, the best lah. Ya kita auto aja ya. Biarin Asta berkembang dirinya sendiri, guys ya. Di sini kita coba, tunggu guys, tunggu. Kita animasinya kita nyalain ya. Kita mau lihat animasi Asta pas nge-ulti bosnya. Duh, ular kadut. Ngapain? Bleduk. Yalah, boom. Bang. Keren ilmu. Apas enggak? Belum apas, guys ya. Aduh, apalagi digelarin, coba banyak banget ilmunya. Santai kali, bo. Aduh, belum aktif ya. Iya, oke, aktif ya. Aktif anunya, guys ya. Anti magicnya, guys. Oke. Langsung aktif skill ulti. Oke, ulti Asta. Astaga. Oke, tadi Astanya mati, guys ya. Tapi bisa. Sebentar, kita ulang lagi ya. Oke, kita ulang lagi, guys. Gaskan lagi, mantap. Astaga, bisa mati. Nanti kasih lihat ya. Buat Astaku kayak gimana? Sini Astaku nih masih anu, guys ya. Astaku di sini tuh masih prematur, guys. Belum terlalu gimana-gimana. Heavy build-nya, guys ya.
belum ada di enchant pula nunya gear-gearnya, makanya kita meninggal tadi. Padahal tadi udah siap ulti guys, ya kena di OT dia. Kena burn mati cuy. Kena burn langsung mati cuy. Kita skip aja sini ada mesinnya. Dang. Right. Dang lagi. Ah, tidak jalan bosnya guys, sumpah. Udah, bosnya auto on semua, lihat aja. Saya ini kenapa? Kok saya kayak kaku begini, harus ngapa-ngapain? Nah, bosnya kayak gini guys. Bosnya ngapa-ngapain, cuy. Loh on bosnya, cuy, gila sih. Datang lagi dari Redos lagi mobility-nya, Ben. Enggak bisa ngapa-ngapain. Ntar lagi ultinya Lotus, guys. Ntar lagi ultinya Lotus. Oke, shield lagi. Dang. Ultinya Lotus. Udah, kelar, udah. Alright. Dang lagi. Nice. Sip. Langsung otoy bos kedua, guys, ya. Mantap sekali bos keduanya. Ini bos kedua lagi, man. Astaku di sini TP-nya tuh 74k, guys. Jadi kalau kalian punya Asta bisa melebihi 80k ke atas, apalagi kalau SP-nya kalian B5, wah itu nice banget Astamu, sumpah sakit banget pasti. Sakit banget berarti, guys. Kita itu. Nice. Sebentar lagi ulti, tenang. Tang, oke, okay. Anti magic belum aktif, harusnya anti magic aktif di sini, guys. Anti magic aktif, nice. Oke, okay, ulti, slip. Nah ini deh, Ezigo. Boom. Ezigo, Sasagea, mantap sekali, babinku, gokil, one shot Asta, mena. Jadi bisa main one shot Asta solo di boss wave kedua, guys ya, red 2 juga sih. Mantap sekali guys, kita lihat ya ini apanya, gearnya gimana ya. Dan gear apa adanya nih guys ya, Astaku itu belum jadi guys ya. Kita kasih lihat ya gearnya apa-apa. Oke, ini kita lihat ya gearnya Asta ya. Gear Asta di sini gini guys, dia pakai set ini. Dia pakai 2 set dev percent advance sama speed advance sama yang lifesteal guys ya. Dimana substatnya di sini itu attack-nya 21.000. Ya dikit lagi 22.000 lah. Terus dev-nya 24.000, CR-nya 32%, CDM-nya 53, crit rate 53. Itu masih prematur ini guys. 75k ternyata. Punya aku tuh 75k nya guys. CP-nya. Di atas ini LR dev sama apa nih yang ini aksesoris anting LR sama kalung LR dev semua guys ya. Dan cincinnya masih yang SSR crit rate, belum dapat yang. Jadi itu guys ya. Nah untuk yang tim yang P1 tadi tuh, itu saya pakai tangan Julius. Dimana Juliusnya udah overpower banget sih Juliusnya. Udah overpower banget. MAT 39, CR-nya 3, CDM-nya 89 guys ya. Itu pun belum ditambah sama stat crit damage ini guys. 7%, jadi 96% guys ya. Dan untuk si Rades-nya biasa Rades ya full dev aja. Rades full dev, dimana full dev-nya ini 2 set ini attack advance, dev advance sama speed advance guys ya. LR-nya apa resource-nya masih UR semua. Dan seperti biasa Mars juga kayak gitu ya, full dev, Mars, Lotus juga enggak terlalu jadi juga, Lotus cuma apa adanya juga masih gini doang ya. Kayak gini-gini. Ini pun tadi cincin apa kayak. Ini dev semua guys, dev sama ini. Oke, seperti itu ya. Untuk presetnya dia tuh, untuk presetnya yang tim pertama itu gini. Julius ulti apa skill 2 ulti, Rades skill ulti skill 2, si Lotus itu ulti sama skill 2, dan si Mars adalah gabungan skill 2 dan ya. Untuk fase 1 untuk phase 2 si Asta saya tidak pakaiin, biar Asta yang berkembang sendiri. Oke, itu guys ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan Asta the best forever. Sampai ketemu lagi di videonya. Bye bye semua, mainku. Dadah.